Dua hari menjelang Pilpres 9 Juli 2014, banyak lembaga konsultan politik atau lembaga riset politik mempublikasikan hasil survei dan seringkali berbeda. Ada yang mempublikasikan pasangan Prabowo Hatta memenangi Pilpres, tapi yang lainnya mempublikasikan Jokowi Kala yang memenangi Pilpres. Mana yang benar? Dan mengapa hasil survei itu bisa berbeda? Untuk membedah hal itu sudah hadir di studio peneliti dari lingkaran survei Indonesia fitri hari dan nanti kita juga masih akan menunggu peneliti dari uh, Litbang Kompas dan juga pengamat politik Gun Gun Haryanto. Mbak Fitri ini kalau kita bicara hasil survei dari lingkaran survei Indonesia, uh, ini ada beberapa lembaga, eh ada beberapa hasil uh, publikasi ya uh, terkait Pilpres ini. Tapi sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Ya, ini hasil surveinya dari lingkaran survei Indonesia yang terakhir ya. Iya. Prabowo Hatta 44,2 persen, sementara Jokowi JK masih unggul 47,8 persen. Dan yang belum menentukan, ini kita sebut sebagai swing voter? Iya. 8 persen. Ini margin of errornya berapa? Plus minus 2 persen. Plus minus 2 persen ya. Oke. Ya, ini kalau kita melihat itu adalah uh, hasil riset terakhir yang dilaksanakan pada kapan Mbak Fitri? Awal Juli 2014, Awal Juli. tepatnya Oke. pengumpulan datanya 2 sampai 5 Juli 2014. Oke, artinya ya. itu seluruh uh, provinsi di Indonesia ya? Seluruh provinsi di Indonesia, kita ambil 2.400 responden. 2.400, ini agak, ya. itu biasanya kan orang cuma 1.200, hmm. ini 2.400 apa penyebabnya? Jadi, uh, makin besarnya sampel, hmm. itu makin memperkecil sampling uh, error, margin of error-nya okay. pada titik tertentu ada beberapa jumlah sampling yang semakin besar juga ada titiknya uh, margin of error-nya sama tapi kita memakai 2400, 2400 untuk mendapatkan 2 plus minus 20 dan lagi. ini secara random diambilnya secara random Ya ini kalau kita melihat tadi kalau tidak salah uh, sebetulnya lingkaran Survei Indonesia itu melakukan survei bukan hanya kali ini saja hmm. ada beberapa kali ya. Ya. ya mungkin bisa dijelaskan ini kalau tidak salah hmm. tadi September 2013. Uh -uh, uh -uh. Nah itu pergerakannya gimana, Mbak Fitri? Uh -uh, uh -uh. Jadi uh, survei ini sebenarnya mengkonfirmasi ada dua hal, Mas. Apa itu? <clears throat> Yang pertama untuk pertama kalinya dalam survei kita antara selisih pra Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yeah. itu melebar melebar justru, melebar justru. Hmm. karena akhir rilis kita kemarin bedanya 6% persen sampai satu uh, persen artinya tren dari September 2013 sampai ke awal akhir Juni hmm. itu terus menipis terus mengecil dari okay. yang angkanya dua digit sampai ke satu digit okay. sekarang uh, trennya malah melebar jumlah uh, selisih antara pasangan Pak Prabowo dengan Pak JK. Hmm. Eh, maaf Pak pa, pa, uh, Prabowo Jokowi dengan Pak Jika. Jokowi Jika. Yeah. kemudian konfirmasi yang kedua yaitu trennya terbalik dari awal Juli uh, dari September sampai ke Juni akhir kemarin trennya itu Prabowo selalu naik hmm. uh, selisihnya, sedangkan Pak Jokowi selalu turun selisihnya. Untuk yang sekarang itu uh, kenaikan ada di tingkat uh, ada di pasangan Pak Jokowi makanya. Art, uh -uh, artinya bisa dikatakan bahwa untuk Prabowo-Hatta sudah anti klimaks seperti itu atau bagaimana? Kalau untuk trennya Pak? Hmm. Pasangan Pak Prabowo-Hatta itu sebenarnya naik, tapi cenderung hmm. tidak terlalu banyak. Okay. Kemarin kita awal Juli, awal hmm. Juni mengkonfirmasi bahwa uh, Pak, jo, Pak Prabowo itu keterpilihannya 38,7, yep. akhir Juni 43, hmm. awal Juli 44. Artinya okay. memang naik. masih terus naik ya? Masih terus naik, hmm, namun cuman? tidak terlalu signifikan. Hmm, Oke. Okay. Seperti itu. Hmm, terus bagaimana Kemudian dengan Jokowi? Kemudian kalau untuk Pak Jokowi, awal Juni 45 persen. Hmm. Akhir Juni 43 turun, hmm. awal Juli dia naik lagi 47,8 persen. Makanya kita mengambil tema survei kali ini kebangkitan di akhir minggu masa okay. kampanye. Hmm. Oke, okay, kita akan sambung ini okay. di segmen berikut nanti Mbak Fitri. Okay.